Usaha-usaha sedang dibuat untuk memastikan supaya barisan hadapan mendapat latihan yang cukupnya untuk menghadapi bencana apa bentuk bencana. Saya menggalakkan supaya tentera ataupun askar wataniah lah, askar wataniah membuat latihan mereka di kawasan reserve hutan. Bila askar, rela, JPAM ataupun agensi kerajaan lain membuat latihan di kawasan reserve hutan, jadi pok-pok pencuri hutan ni dia kurang berani sikit lah. Kehadiran anggota keselamatan akan membolehkan kita mengurangkan kecelakaan kepada hutan oleh tangan-tangan peneroka yang biadab. Yang keduanya, saya telah minta Jabatan Hutan tadi supaya menanda betul-betul kawasan yang dipunyai oleh Jabatan Hutan. Sebab kita tengok ada juga agensi kerajaan yang membuat pembangunan melanggari kawasan yang dibenarkan kepada mereka.